Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue mau review sekalian cara pasang holder mobil. Ini dia holdernya yang mau kita review dan kita pasang ke mobil. Ini buat naruh handphone biasanya di mobil. Dan ini kemarin saya belinya 60 kayaknya, 60 ribu. Ini 60 ribu harganya. Saya beli di market di sekitaran Malang kemarin. Oke, dalamnya seperti apa? Kita buka aja ya, kita unboxing. Dalamnya apa aja? Oke, ini dia. Ini dia guys. Keren. Kosong ya. Kita taruh dulu. Ini dia, agak mundur dulu dah kameranya, agak ini kan ataskan dikit. Iya, sip. Ini ada ini holdernya, holder buat di mobil. Ini ada karetnya untuk merekatkan di kaca. Ini dia. Ini buat naruh handphonenya. Cara masangnya kita buka ini aja. Ini ya guys, ini penguncinya, ini ada lubang ini dan ini. Kita bisa gerakin gini untuk mengatur jarak handphonenya. Ini dilonggarin dulu, ini bisa diputar. Ini kuncinya, ini diputar. Sekarang kita masukkan ke sini. Caranya dilonggarin dia aja. Ini kita longgarin. Ini guys, bisa dibuka ya. Ini nanti masuk ke sini. Tapi sebelum dimasukkan ini dulu. Oke. Langsung ini kita masukkan ini langsung. Cetlek, didorong aja. Kalau sudah kita kunci. Posisinya nempel di kaca gini, dan ini posisinya bisa gini, bisa gini, bisa gini. Kita atur ini juga bisa putar seperti ini dan gini ke atas, ke kiri, samping, sesuai dengan gimana nyamannya aja ya. Dan sebelum kita tempel di sini ada penguncinya. Sebelum kita tempelkan dulu ya ke kaca gini, habis kita tempelkan gini ke kaca, baru kita yang ini kita kunci gini, dorong, kita dorong aja. Nah, fungsinya apa? Fungsinya buat kunci biar nempel di kaca mobil. Dan ini juga bisa kita atur ya, tinggi rendahnya, pengaturannya di sini. Ini kita longgarin aja. Kalau kita longgarin gini, nanti bisa digerakin. Ini ya, tuh. Sangat mudah bukan caranya? Tuh. Kalau posisinya pas kita tinggal kunci. Ini. Oke, dan ini juga kita maju mundurkan, ini bisa dilonggarin. Kita kunci lagi bawahnya. Itu ya. Oke teman-teman, kita langsung coba praktekkan di kaca mobil. Let's go. Oke teman-teman, langsung saja kita langsung ya. Ini enaknya ya. Kalian bisa tempel di sini, terserah di mana enaknya.
sebagai contoh ini saya contohkan dulu aja ya. Contoh saya mau tempel di sini ya, ini. Penguncinya tadi kita buka, ya kan? Kita tempelkan di sini. Ini. Kita dorong, dorong gitu. Kita sudah didorong. Kita kunci. Oke, gitu guys. Nah, ini udah nempel di kaca. Jadi sudah kita bisa atur gitu. Posisinya mau gini, gitu. Gini. Gini, gini. Oke. Posisinya tuh biar enaknya seperti apa gitu aja sih. Kalau sudah posisinya seperti ini, biar langsung kita kunci ya. Tuh gitu. Oke, sebagai contoh saya ambilkan handphonenya dulu. Ini dia, gue contohin ya cara nempelnya. Ini kita tekan, ini ya, penguncinya tekan, taruh handphonenya. Jadi mencetnya tuh yang ini, bagian ini. Bagian belakang ini kalian pencet. Kunci dia. Habis itu taruh handphonenya. Handphone kita taruh. Kalau sudah ditaruh, tinggal ditekan ke dalam. Crek, sudah kunci dia. Oke. Seperti ini. Bepergian, kalau yang bepergian biar enak lihat mapnya ini ya, nggak ganggu, nggak megang handphone, bisa kita pakai. Udah bukan? Oke, mungkin sekian dulu cara pasang holder mobil dengan harga Rp60.000, termasuk lumayan murah ya, bisa kita beli dan dapatkan di toko-toko penjual handphone, biasanya aksesoris handphone ada di sana jual. Oke. Jangan lupa tinggalkan klik tombol subscribe dan notifikasinya. Semoga video ini bermanfaat. See you next time and bye-bye.